يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan saudara Yusuf Azmi, kita juga Al-Fatih Ustaz Abdul Halim, dan barisan-barisan saudara kita kepada PPIM, insyaAllah, dan juga sahabat-sahabat kami yang datang bersama dengan kami dan tak dilupakan kekanda saya yang paling saya kasih, Allahu Ustaz Mas Rizie daripada Perkit, insyaAllah, dan juga kepada para-para penonton yang berada di luar sana, sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Yang pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dengan kasih sayang dan rahmatnya, maka Allah SWT telah melahirkan kita di kalangan umat yang paling mulia dan hidup di atas muka bumi ini. Sejak Allah SWT lahirkan manusia yang pertama sampai hari kiamat, tidak ada umat yang lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana di antara kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kemuliaan ini Allah SWT sendiri sebut dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, pernah dibaca oleh Nabi Allah Musa AS, ya Allah, sesungguhnya aku baca dalam kitab Taurat akan lahir sekumpulan manusia di kalangan umat akhir zaman yang mana kerja mereka adalah menjalankan kerja amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Mereka akan mengajak manusia buat kebaikan dan mereka akan mencegah kemungkaran. Inilah keistimewaan umat akhir zaman yang bahkan Nabi Musa AS berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah umat ini di kalangan umat aku. Allah Subhanahu wa taala menjawab, tilka ummatu Ahmad. Keistimewaan itu hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firman, kuntum khayra ummatil ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang aku lahirkan untuk memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Islam saja manfaat kita, tetapi manfaat kita untuk seluruh umat manusia, seluruh alam sampai hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada manusia. Dan orang yang contoh, orang yang terbaik yang selalu memberikan manfaat walaupun kepada musuh mereka sendiri, tidak lain dan tidak bukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan di antara sifat-sifat yang paling istimewa yang Allah SWT ajar kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah, lidfa' billati hiya ahsan, kamu tolaklah segala keburukan yang manusia bagi kepada kamu di saat kamu berdakwah, menjalankan kerja amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, maka kamu balas dengan tindakan respon yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba kesudahan nanti, natijahnya bila kita balas keburukan dengan kebaikan, bahkan kebaikan yang terbaik, maka orang yang paling kuat memusuhi kamu, maka tiba-tiba akan jadi waliyul hamid, kasih kamu yang paling rapat sekali, masya Allah. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana saya dan juga para sahabat-sahabat kami, juga di kalangan artis-artis kita pada hari ini, masya Allah, sama kita ada kekanda Sena, ada Jojo Fly, masya Allah, daripada kumpulan luar Nation MCs, Abang Ijab daripada kumpulan Medisi, dan juga sahabat-sahabat kami bersama dengan baik dapat berpeluang mengunjungi sebab pejabat yang sangat hebat bagi saya, masya Allah, pejabat PPIM, masya Allah, yang di saat ini bersama dengan saya di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah orang yang merupakan tonggak dalam memperjuangkan nasib umat Islam dan juga nasib orang-orang yang terinaya di kalangan rakyat Malaysia, masya Allah. Ini merupakan satu usaha yang sangat terbaik. Yang mana kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, walaupun Nabi SAW satu orang yang sangat-sangat berakhlak, sangat-sangat mulia, sama pemimpin yang hebat, tetapi kejayaan dalam dakwah Nabi SAW itu adalah dengan berkat sokongan orang di sekeliling Nabi SAW. Di sekeliling Nabi ada orang yang warak macam Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di sekeliling Nabi juga ada orang yang alim macam Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Di sekeliling Nabi ada orang kaya macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ada Sayyidina Uthman bin Affan.
Tetapi di sekeliling Nabi juga ada pemberani-pemberani, masya Allah. Seumpama Talha dan Zubair, Khalid Al-Walid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang mana kalau kita lihat kebanyakan daripada sejarah kemenangan Islam itu, Allah buka pada tangan pemberani-pemberani ini, masya Allah. Dan dalam konteks akhir zaman ini, masya Allah, kita lihat ada orang yang mana Allah SWT bagi ilmu kepada mereka, tapi belum tentu Allah bagi keberanian kepada mereka, masya Allah. Maka di belakang orang yang berilmu, di belakang para ahli ulama, maka kita perlukan pemuda-pemuda. Yang mana kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, pemuda-pemuda, jangankan pemuda-pemuda, kanak-kanak pada zaman Nabi SAW sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk agama Allah SWT. Ini semangat yang ada dalam diri umat Islam pada zaman Rasulullah SAW. Mereka ini masya Allah ada semangat yang tinggi untuk memperjuangkan agama. Berkat tarbiyah Nabi SAW untuk agama ni, masya Allah, mereka beritahu para sahabat, falastu ubali hina uqtal musliman ala ayy jambin kana lillahi masra'in. Aku tak peduli di bumi mana pun aku mati, asalkan aku mati sebagai orang Islam. Di bumi mana pun kita nak mati, kita akan mati. Di mana pun kita berada, kita akan berada. Ketika mana kita berada di jalan yang lurus, maka kita sedekat tidak sedikit pun gentar terhadap apa pencabar dan dugaan yang Allah SWT berikan kepada kita. Kerana kita tahu sesungguhnya perjuangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan menegakkan kebenaran bukanlah satu perjuangan yang mudah. Tetapi bahawasanya perjuangan ini dalam memperjuangkan agama Allah SWT ini, yang paling penting adalah keridhaan daripada Allah SWT. Maksud daripada perjuangan itu untuk dapat redha Allah SWT. Dan perjuangan yang diredhai oleh Allah selalunya berserta dengan pertolongan daripada Allah SWT. Allah SWT akan utuskan bila mana Allah terima pengorbanan kita ini, dan dengan tawajuk kita kepada Allah, dengan doa kita kepada Allah, yang mana kita tahu walaupun Nabi SAW dikelilingi oleh pemberani-pemberani, tetapi pada malam peperangan Badar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semalaman menangis di hadapan Allah SWT. Dalam sujud Nabi menangis dengan teresak-esak, Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah, ya Allah, seandainya engkau hapuskan 313 tentera Islam pada hari ini, dan tu'bad, tidak akan disembah engkau lagi sampai hari kiamat, tidak akan ada siapa lagi yang akan menyebut namamu, ya Allah. Nabi menangis-menangis sampai subuh, sehingga Abu Bakar sendiri merasa kasihan, menangis tengok Nabi SAW. Ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, cukuplah. Doa Rasulullah dah diterima oleh Allah SWT. Nabi tetap saja menangis. Kenapa? Sesungguhnya perjuangan untuk menegakkan kebenaran ini, kita, hati kita ni senantiasa 100% mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Hati kita tidak ada sikit pun orang kata mengharap kepada makhluk, tidak ada sikit pun ketakutan kepada makhluk. Allah SWT firman Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang beriman, seandainya ada orang yang berpaling tadah terhadap agama, di akhir zaman nanti banyak orang tak larat, tak sanggup nak memperjuangkan agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, nescaya pasti dan pasti Allah SWT akan bangkitkan satu kaum yang mana mereka ini yuhibbunahum wa yuhibbunah, mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Golongan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum wa yuhibbunah, tetapi sifat mereka adillatin alal mu'minin. Golongan yang dicintai oleh Allah ni, mereka merendah diri di hadapan semua orang beriman. Semua orang beriman, walau sehina mana, walaupun orang beriman ni pengemis, walaupun mereka ni orang jahil, orang miskin, walaupun mereka tak tahu apa-apa, tetapi orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merendah diri di hadapan semua orang beriman. Kerana pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Kaabah, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, tiada tuhan melainkan Allah. Ma atyabaki, alangkah eloknya engkau wahai Kaabah. Wa ma atyabari haki, alangkah harumnya baumu wahai Kaabah. Wal mu'minuna a'zamu hurmatan minki, sedangkan orang beriman, nilai orang beriman ni walau selekeh mana pun dia, dia lebih mulia daripada engkau wahai Kaabah. Inilah darjat orang beriman di hati orang beriman, masya-Allah. Tetapi a'izzatin 'alal kafirin, mereka ni orang yang cinta kepada Allah SWT, mereka tegas terhadap orang ingkar kepada perintah-perintah Allah SWT. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berkorban di jalan Allah SWT. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut kepada celaan daripada para pencela. Kan, golongan cinta kepada Allah dan Rasul, mereka berjuang dengan penuh keikhlasan. Apa makna ikhlas, kata alim ulama, ayastawi fi kal madhabah wal masarrah wal madah. Apabila kita ikhlas, maka sama saja di sisi kita pujian dan juga cacian daripada orang. Dalam kita memperjuangkan agama ni,
orang puji kita, kata kita hebat pun, kita rasa kita tak ada apa-apa. Kita kena nafikan usaha kita. Yang bahawasanya kita belum buat apa-apa lagi. Hari ini mungkin kita nak islamkan ramai orang di tangan kita. Mungkin berkat kita punya pengorbanan kita, banyak orang mendapat hidayah daripada Allah. Dengan berkat pertolongan kita, banyak masalah-masalah manusia, umat Islam dapat kita selesaikan. Tetapi kita kena tiru macam mana amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Fatah Mekah. Padahal di awal Islam sampailah ke tahun yang ke-7, 8 daripada hijrah, umat Islam hidup dalam keadaan terinai, dalam keadaan tertindas. Umat Islam ditindas dengan begitu sekali hebat sampai Nabi terpaksa keluar daripada kota Mekah dalam keadaan menangis. Nabi SAW berjalan 3 langkah pandang ke Mekah. Nabi mengeluarkan air mata. Wahai Mekah, alangkah eloknya engkau, alangkah harumnya engkau. Seandainya kau aku tidak menghalau engkau, aku tak pernah berjaya untuk keluar dari penemu wahai Mekah. Ulama kata pada hari hijrah, Nabi menangis, kota Mekah pun menangis. Allah. Mekah pun menangis, Kaabah pun menangis dengan pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini adalah perjuangan, ya? Hidup dalam perjuangan, orang yang mengikut jejak langkah nabi-nabi, maka mereka juga akan merasai jerit perih yang pernah dilalui oleh para anbiya alaihi wasallatu wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyaddul bala'i 'alal anbiya, ujian yang paling besar Allah beri terbagi kepada para-para nabi. Masya-Allah, selalu diinayah. Macam mana kita tengok Nabi Allah Yusuf alaihi salam diinayah oleh abang, dicampak dalam telaga, masya-Allah. Dicampak dalam telaga sampai pecah kepala dia, tergantung dengan batu. Tetapi Jibril AS, kata ulama, datang untuk menyelamatkan Nabi Allah Yusuf AS. Disambut tubuh badan Nabi Yusuf dengan tepat dia. Dan maka diletakkan Nabi Yusuf AS di tempat yang selamat. Maka bila mana Nabi Allah Yusuf AS dah duduk dengan baik, tak lemas dalam air, maka Malaikat Jibril AS bagi kepada dia tiga nasihat. Wah Yusuf, hari ini aku nak bagi kamu tiga nasihat. Kamu pegang nasihat ini baik-baik. Yang pertama dia kata, jangan kau sebarkan berita yang kamu ni dicampak dalam telaga ini kepada sesiapa pun selepas daripada ini. Kamu jangan hebohkan cerita ini kepada sesiapa. Sebab apa? Ini akan menimbulkan tuhmahan kepada keluarga Nabi Allah Yaakob AS. Kan? Ini akan menimbulkan fitnah. Katanya bapaknya Nabi, bapaknya seorang Nabi, tapi anaknya berbunuh-bunuhan. Ini akan menimbulkan fitnah. Nabi Yusuf AS bersabar, Masya Allah. Samalah nama Allah, masyaAllah. Kebetulan sangat tepat, sangat kesan. Yang kedua, masyaAllah, dinasihatkan nanti setelah mana kamu keluar daripada ini, daripada telaga ini, Allah SWT akan angkat martabat kamu. Sebenarnya ujian yang Allah bagi untuk angkat martabat kita. Kan? Martabat kita mungkin setakat ini sepatutnya, sepatutnya lebih tinggi lagi. Tetapi kalau tak diuji, tak akan zahir. Tak akan zahir kita punya kehebatan kita, nilai kita, kekuatan kita, selagi tak diuji oleh Allah SWT. Nanti bila mana kamu dah senang, kamu dah jadi raja nanti satu hari nanti, kalau fikir dari segi logik, tak logik, orang yang sedang nak dibunuh, orang yang sedang menderita, tapi satu hari nanti Nabi Yusuf AS akan jadi raja Mesir, akan jadi menteri di Mesir. Maka dinasihat oleh Jibril AS, akan datang adik-beradik kamu meminta pertolongan daripada kamu, kamu tolonglah dia. Allah. Masya Allah, ini satu ajaran yang sangat besar yang Allah bagi kepada Nabi Allah Yusuf AS. Dan nanti setelah mana adik-beradik kamu tahu yang kamu ni adalah Yusuf AS, maka mereka bertanya, qalu a inna kal anta Yusuf, adakah engkau Yusuf? Maka akhirnya Nabi Allah Yusuf AS mengaku, qala ana Yusuf wa hadha akhi, saya lah Yusuf, ini adik saya nama Bunyamin. Masya Allah, dulu masa kecil kami selalu kena buli dengan abang. Abang campak kami, abang hina kami kerana kami adik-beradik tiri abang. Tetapi kata Nabi Allah Yusuf AS, qad mannallahu alaina, Allah bagi nikmat yang besar kepada kami. Pelik Nabi Allah Yusuf AS ni. Dia dah kena campak dalam telaga, dia kena duduk dalam penjara bertahun-tahun, tetapi dia keluar daripada penjara, dia kata Allah banyak bagi kebaikan pada kita. Allah, innahu latifun khabir, Allah ni maha lembut, Allah maha mengetahui. Tak keluar pun daripada mulut dia seolah-olah tak redha dengan Allah SWT. Maka dipuji Allah SWT, keluar daripada penjara dia puji Allah. Dia kata innahu may yattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin, Allah Taala tak pernah sia-siakan apa pengorbanan orang beriman. Masya-Allah. Maka akhirnya tuan-tuan rahmatullahi sekalian, Allah angkat martabat Nabi Allah Yusuf AS menjadi penguasa di negeri Mesir, menjadi satu orang Nabi. Maka begitulah keadaannya bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik semula ke kota Mekah, pada peristiwa Fatah Mekah. Masya-Allah, kita orang Islam dah menang.
orang kafir semua dah kecup. Hari ini apalah akan terjadi kepada kita semua. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditenung muka-muka orang yang pernah menyiksa Allah. Dulu kamu inilah muka-muka yang menyiksa kami. Kamulah muka-muka yang buat jahat kepada kami dulu, yang menghalau kami daripada kota Mekah. Kamu tengok hari ini apa yang Rasulullah SAW akan lakukan kepada kamu. Maka orang kafir semua menggigil lah, kecukup lah, Masya Allah. Bila kita dulu kita kuat, sekarang ni kita dah lemah. Abu Jahal dah mati, Abu Lahab dah mati, Ubay bin Khalaf dah mati, semua dah mati. Tak tinggal siapa-siapa lagi, tinggal sikit-sikit lagi. Abu Sufyan ada, Ikrimah ada, tapi semua dah masuk Islam. Tinggal yang kecil-kecil lagi, semua pakat takut. Tiba-tiba Nabi SAW dapat berita dari Sayyidina Umar ini mengancam orang tersebut. Nabi SAW panggil Sayyidina Umar. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, betulkah aku dengar kau bagi amaran? Kau sound orang kafir kat sini, Masya Allah. Betul ke? Maka akhirnya kata Nabi Sayyidina Umar, betul. Aku telah beritahu kepada mereka, kamu akan tengok apa yang Rasulullah SAW akan lakukan kepada kamu. Masya Allah, rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi kita SAW ni satu orang pemimpin yang sangat hebat. Allah, dalam hati dia ni ada sayang pada umat. Ulama kata satu orang pendakwah yang sebenar, dia tak pernah dalam hati dia ada jazbah untuk mengambil tindakan balas. Masya Allah, semangat untuk membalas dendam tak ada dalam jiwa para anbiya alaihissalatu wassalam. Semangat inginkan kebaikan pada manusia. Agama ni agama nasihat, inginkan kebaikan kepada kawan kita dan kepada musuh kita. Kepada orang yang buat tak baik kepada kita, mungkin hari ini dia tak buat tak baik, tetapi mungkin di kemudian hari dengan berkat doa kita, macam mana orang Taif didoa oleh Nabi SAW, mereka mendapat hidayah daripada Allah SWT. Rupa-rupanya ketika mana Nabi SAW dalam perjalanan daripada Madinah nak balik ke kota Mekah, waktu itu Allah bagi nasihat kepada Rasulullah SAW, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan daripada Allah dan penaklukan, kamu dah kawal, kamu dah kontrol negara Mekah yang dulunya kamu nak menguasai dia, kamu nak menguasai Madinah, kamu nak menguasai umat ini, Masya Allah. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, pada hari itu kamu lihat berduyun-duyun manusia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nasihat aku kepada kamu wahai Muhammad, jangan sombong, jangan bongkar, jangan merasa diri kamu besar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak bertasbih memuji Allah dan beristighfar. Nabi SAW masuk dalam kota Mekah mengatakan la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Sadaqa wa'ada, dia telah membenarkan janji dia untuk menolong Rasul dia, untuk menolong orang beriman. Wa nasara abda, dia telah membantu hamba yang lemah ini. Wa hazamal ahzab wa'ada, dia sendiri yang mengalahkan musuh, dia bukan kami. Nabi SAW menafikan, kami tak buat apa-apa pun. Kami ini tak ada apa-apa sumbangan pun pada agama. Ulama kata bila kita berkorban untuk agama ni, kita kena menafikan sumbangan kita. Ibarat kita tak buat apa-apa lagi. Banyak lagi benda yang kita belum buat. Kita jangan tengok apa yang dah kita buat, kita kena tengok apa lagi yang belum kita buat. Masya Allah, bila kita tengok apa yang belum kita buat dan kita bandingkan apa yang kita buat dengan pengorbanan para sahabat, barulah kita akan faham yang pengorbanan kita pada hari ini tidak ada apa-apa ni. Terlalu kecil pengorbanan kita pada hari ini, terlalu kurang jika dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dikorbankan oleh para sahabat. Waktu itu Nabi SAW masuk dalam kota Mekah sambil menangis, memohon doa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat. Ulama kata tanda pengorbanan kita di timur, perjuangan kita di timur, habis kita berkorban, kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, itu tanda amalan kita akan diterima oleh Allah SWT. Pada malam itu orang kafir semua dia menelit daripada celah-celah dinding. Waktu ini, waktu orang Islam dah menang, dulu dia orang kalah, sekarang dia dah menang, apa yang dia orang buat dengan kita? Rupa-rupanya pada malam itu mereka berhati daripada celah-celah dinding. Umat Islam, para sahabat bergantung di kelambu Kaabah, menangis, ya Allah, bagilah hidayah kepada Hindu, ya Allah, bagilah hidayah kepada Abu Sufyan, ya Allah, bagilah hidayah kepada Ikrimah, ya Allah, bagilah hidayah kepada Ummu Hakim, ya Allah. Tersentuh hati orang kafir, ya Allah, rupanya selama ini mereka ni berdakwah, mereka ni buat kebaikan, amar bil ma'ruf nahi anil munkar, rupanya bukan untuk diri mereka, mereka buat untuk kebaikan kami rupanya. Maka kali itulah keesokan hari, Masya Allah, berduyun-duyun datang. Sehingga pada hari itu datangnya anak kepada Abu Jahal sendiri. Bayangkan kita ni kalau anak Abu Jahal datang, kan? Ayah dia dah memang ada buku besar dengan kita, kes besar, bapaknya Abu Jahal, tahulah, kan? Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi SAW beritahu, esok Ikrimah akan datang untuk beriman dengan aku. Allah. Tetapi satu pesanan daripada aku, jangan sesiapa di kalangan kamu sebut keburukan Abu Jahal itu. Allah. Kerana menyakiti orang yang mati berarti menyakiti orang yang hidup. Ikrimah datang, Nabi bentangkan kain selendang untuk Ikrimah duduk, Masya Allah. Tersentuh hati musuh Islam,
melihat bagaimana hebatnya orang Islam. Mereka berjuang, tetapi mereka juga mengawal nafsu mereka. Mereka juga mengawal perintah Allah SWT. Macam Sayyidina Ali, waktu nak bunuh orang ludah di muka dia, dia berhenti daripada membunuh. Sebab apa? Dia takut membunuh nafsu. Dalam keadaan nafsu. Mereka hanya membunuh dengan kerana Allah SWT. Mereka hanya membunuh orang kerana Allah. Mereka akan buat apa pertindakan kerana Allah. Mereka tak akan buat kerana nafsu. Sehingga akhirnya orang Yahudi pun terperanjat. Wahai Ali, kamu dah jatuhkan aku. Kamu punya peluang untuk bunuh aku. Tetapi mengapa pada hari ini kamu tidak bunuh aku? Dia kata, aku bimbang. Aku bunuh kamu bukan kerana Allah. Tapi aku bunuh kerana nafsu aku. Maka akhirnya Yahudi terlebih tahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya kemenangan kita ni adalah bila mana orang bukan Islam di seluruh dunia ni kembali kepada agama Allah SWT. Itulah kemenangan kita. Dan itulah kegembiraan di hati Nabi SAW. Kerana itulah sama-sama kita doa kepada Allah SWT. Yang pertama, semoga Allah telah bagi keikhlasan kepada kita semua, kepada semua sekalilah, kepada saya, kepada saudara Yusuf kita, kepada Ustaz Abdul Halim, kepada Abai Jam, kita semua da'i-da'i Allah SWT. Orang yang telah berazam untuk berkorban untuk agama Allah, kita berazam betul-betul buat kerana Allah SWT dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah SWT. Yang kedua, insyaAllah, kita di samping kita berjuang, kita juga kena sentiasa mengislahkan diri kita, Allah memperbaiki diri kita. Hari-hari semakin kita dekat dengan Allah SWT, semakin kita berat pengorbanan kita, semakin berat ujian kita, kita mengadulah kepada Allah SWT. Menangislah di atas tiga sejadah. Tiga sejadah di tempat yang paling baik untuk kita curahkan isi hati kita di hadapan Allah SWT. Apabila Allah telah menghendaki menyelesaikan satu urusan, satu saat saja Allah SWT boleh menyelesaikan permasalahan kita. Dan yang ketiga, masya Allah, kelemahan diri kita ni, kadang-kadang kita ni nampak kelemahan pada orang, tetapi kita lupa kelemahan diri kita. Kadang-kadang kita makin nak cuba nak dekat dengan Allah, tapi tak berjaya. Baru ni sewaktu di India, saya diuji oleh Allah dengan satu keadaan. Ya? Saya ibadat, tapi saya rasa macam ada hijab. Macam ada benda halangan yang menghalang untuk beribadat kepada Allah SWT. Nak baca Quran, tapi ada halangan. Nak berzikir, ada halangan. Nak yang mulai, ada halangan. Tiba-tiba saya berzikir malam tu. Tengah-tengah saya berzikir, tiba-tiba Allah ilhamkan satu. Itu kamu baca doa. Apa doa dia? Ya Allah, tolonglah hancurkanlah kebatilan dalam diri aku. Allah, hancurkanlah kebatilan dalam diri aku. Selepas saya baca doa ini, sungguh-sungguh merayu pada Allah, tolonglah hancurkan kebatilan dalam pemikiran aku, dalam hati aku, dalam ruh aku, dalam jiwa raga aku, hancurkan kebatilan. Sebab batin ini akan merosakkan kita. Jadi akhirnya dengan selepas daripada itu, Allah buka seluas-luasnya peluang untuk beribadat kepada Allah SWT. Kadang-kadang dia ada hijab yang menghalang kita dengan sebab dosa-dosa kita, dengan sebab kelalaian kita. Kadang-kadang hijab itulah yang menyebabkan kadang-kadang doa kita tak diterima oleh Allah SWT, amalan kita tak diterima oleh Allah. Sebab itulah mula-mula kita doa, ya Allah, hancurkanlah kebatilan dalam diri aku, keluarga aku, sahabat-sahabat aku, pemimpin kita, rakyat kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Hancurkanlah kebatilan ini, dan kita juga berdoa kepada Allah SWT. Dan dalam perkara menegakkan kebenaran ini, umat Islam kena bersatu, kena berjemaah, masya Allah. Sebab apa? Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah ni bersama dengan jemaah. Dengan bersendirian tidak ada pertolongan daripada Allah, tetapi dengan berjemaah ini ada pertolongan daripada Allah SWT. Allah bagi kekuatan dalam jemaah, yang mana pertolongan tak akan datang kepada tempat yang selain daripada berjemaah. Kan itulah dalam perkara kita menegakkan kebenaran, walaupun kita yakin di luar sana seluruh rakyat Malaysia menyokong tindakan yang dilakukan oleh PIMIN untuk membantu orang-orang yang terinaya. Maka kita juga berdoa kepada Allah SWT, di samping kita juga memperbaiki amal kita. Sebab kalau kita tak baiki amal kita, doa kita tak diterima oleh Allah SWT. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT, mengharapkan keredaan daripada Allah, berjuang dengan keikhlasan. Dan kita mengharapkan dengan perjuangan ini, insyaAllah mudah-mudahan kita semakin hampir dengan makam para-para Nabi. Kita semakin dekat dengan makam yang diridai oleh Allah SWT. Dan yang paling penting adalah bagaimana kesudahan hidup kita Allah SWT habiskan dengan husnul khatimah. Kerana kita sangat-sangat takut untuk mati dengan su'ul khatimah. Yang mana ulama beritahu kepada kita ada empat dosa yang kalau kita lakukan dosa ini, wal'iyazubillah, satu orang akan mati dengan su'ul khatimah. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada apa yang disampaikan. Yang pertama, satu orang yang akan mati dengan su'ul khatimah apabila dia durhaka kepada mak ayah dia, maka dia akan menyebabkan Allah SWT akan matikan dia dengan keadaan yang buruk. Walaupun satu orang tadi sahabat Nabi SAW, pernah kita dengar cerita sahabat Nabi dekat nak meninggal dunia kerana ibu dia kecil hati dengan dia, menyebabkan dia tak dapat mengucap kalimah syahadah. Nah, ini yang kita bimbang. Masya Allah, kita jauhkan dosa dia yang pertama. Yang kedua, ulama kata orang mati dengan su'ul khatimah
adalah apabila dia mengamalkan budaya meminum arak. Masya Allah. Orang yang minum arak ni tuan-tuan, maka dia tak akan mati dengan husnul khatimah. Tak akan keluar kalimah la ilaha illallah di bibir dia. Bahkan ramai di kalangan manusia bila ditalkinkan kalimah la ilaha illallah ditolak. Dia tak nak terima. Orang talkinkan ditolak. Ini yang paling kita takut sekali, masya Allah. Yang ketiga, masya Allah, orang yang akan mati dengan husnul khatimah adalah satu orang yang dalam hidup dia menyakiti orang beriman. Ini yang kita bimbang. Apa yang PPIM perjuangkan ini adalah untuk supaya tidak menyakiti orang beriman, terutama orang awam, masya Allah. Dan orang awam banyak disakiti, banyak terinai, sebab kita tak tahu undang-undang, kita tak tahu apa-apa. Ini salah satu daripada dosa yang akan menyebabkan satu orang mati dengan su'ul khatimah. Dan yang keempat, masya Allah, apabila kita ni mengabaikan solat, satu orang yang merenggang-renggangkan solat akan mati dengan su'ul khatimah. Mati ke dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan mengaibkan, mati dalam keadaan pintu langit tak dibuka untuk sambut roh dia. Tapi satu orang mati dengan husnul khatimah, Allah buka ketujuh-tujuh pintu langit untuk sambut nyawa dia, masya Allah. Bahkan pada kematian satu orang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ihtazza'a Surrahman bi mauti Sa'ad bin Mu'az. Masya Allah, menggoncang arasy Allah Subhanahu taala pada hari matinya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Inilah masya tuan-tuan yang mulia, kita berusaha untuk jadikan diri kita mencontohi kehidupan para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah contoh yang terbaik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastannu biman qadamata." Siapa yang nak mencari petunjuk, nak mencari tauladan, nak mencari pimpinan, maka tiulah orang yang telah mati. Kenapa tak boleh tiu orang hidup? "Fa innal hayya tu'manu 'alaihimul fitnah." Orang hidup ni selagi dia hidup, hebat macam mana pun, dia belum ada jaminan selamat daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang telah mati, yang telah berjaya? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merekalah para-para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu a'maqum ilman, merekalah golongan yang paling dalam ilmu mereka, masya-Allah. Hebat ilmu mereka. Wa a'maqum ilman wa arqahum afidatan, golongan yang paling lembut hati mereka. Sahabat Nabi ni, mereka bengis dengan manusia, dengan orang kafir, dengan musuh-musuh Allah, tetapi dengan Allah mereka sangat-sangat takut. Paling mudah menangis, masya-Allah. Sahabat Nabi Sayyidina Umar ni dia hebat di depan musuh Islam, tetapi dalam waktu solat subuh tiap-tiap hari dia akan menangis. Kadang-kadang tangisan dia sampai makmum di belakang pun dengar tangisan Amirul Mukminin yang terlalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa aqalluhum takallufan, sahabat Nabi ni sangat kurang cerewet dalam soal dunia, makan apa, nak pakai apa, nak hidup macam mana, dia tak kisah. Dia sederhana hidup mereka. Qaumun ikhtarahumullah Subhanahu wa taala, merekalah satu kaum yang Allah pilih mereka, li sahbati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berdamping dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memindahkan agama daripada kota Madinah ke seluruh dunia. Faqatadaw bihadihim, kamu ikutlah jejak langkah mereka supaya kamu juga akan berjaya, insyaallah. Saya juga mendoakan insyaallah kepada saudara Yusuf Azmi kita, insyaallah, semoga Allah bagi inayah kepada dia, Allah bagi kekuatan kepada dia, Allah bagi pertolongan kepada dia, Allah bagi kesihatan kepada dia, bukan hanya kepada beliau, kepada semua anggota PPIM dan juga semua NGO-NGO Islam, termasuk juga Al-Fadhil Ustaz Mas Rizie. Allah panjangkan umur dia, Allah bagikan, panjangkan keberkatan dia, masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berkati segala usaha dia. Allah Subhanahu wa taala kurniakan istiqamah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan. Yang insya-Allah yang paling penting, bersama dengan mereka Allah hantar malaikat-malaikat untuk mendukung belakang mereka. Orang yang memperjuangkan agama ni, Allah hantar di belakang mereka 2-3 orang malaikat untuk meluruskan perjalanan mereka, untuk menolong mereka, membantu mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kedatangan kita ni, dengan berkat doa daripada semua rakyat Malaysia di seluruh, dan pada hari besok dikatakan, masya-Allah, mereka akan mengadakan. Kenapa saya katakan mereka? Sebab saya malam ini akan berangkat insya-Allah pukul 4 pagi menuju ke Eropah, insya-Allah, dalam rangka dakwah untuk menjelajahi 6 buah negara, insya-Allah. Jadi kerana itu saya akan berdoa daripada kejauhan, semoga Allah SWT bagi bantuan pertolongan yang habis-habis, setinggi-tingginya kepada saudara Yusuf Azmi, kepada Abang Ali, kepada semua ahli-ahli PPIM. Allah pelihara mereka, Allah kukuhkan mereka, dan Allah SWT campakkan kehebatan sehingga apabila orang dengar nama PPIM ini, mereka akan rasa sedikit kegerunan, rasa sedikit kata masya-Allah, dengan berkat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT akan
sentiasa kukuhkan pendirian mereka dalam menegakkan kebenaran, dan Allah sentiasa membimbing mereka. Kan? Sentiasa Allah telah bagi semangat untuk mereka belajar, mereka memperbaiki kelemahan demi kelemahan, sehingga satu hari nanti insyaAllah sebelum kita semua meninggal dunia, Allah telah akan sempurnakan iman dan amal kita. Allah sempurnakan akidah kita. Allah sempurnakan kita punya segala kekurangan-kekurangan kita. Dan yang paling penting, Allah maafkan semua dosa-dosa kita dengan sedikit pengorbanan yang kita lakukan untuk agama. Ha? Walaupun kadang-kadang orang kata kami banyak dosa, kan? Ustaz kata saya banyak dosa, saya kata saya lagi banyak dosa, kan? Ha. Tetapi mudah-mudahan dengan berkat kerja dakwah yang kita jalankan ini, insyaAllah Allah SWT tak pandang dosa-dosa kita, insyaAllah. Sebagaimana berlaku pada satu orang sahabat, ini cerita terakhir panjang dah ni ya. Satu orang sahabat meninggal dunia pada zaman Nabi SAW. Pada hari itu tak ada seorang sahabat pun nak sembahyangkan jenazah dia, sebab dia orang jahat. Maka waktu itu Sayyidina Umar nampak Nabi SAW datang nak sembahyangkan jenazah dia. Masya Allah, waktu itu Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, jangan sembahyangkan jenazah ini, Masya Allah. Kenapa? Dia ini seorang yang sahabat, bukan orang baik dia, Masya Allah. Nabi SAW kepada para sahabat, ada ke di kalangan tuan-tuan yang pernah tengok orang ini buat satu amal kebaikan? Maka satu orang sahabat beritahu, ya Rasulullah, pada malam satu hari dalam peperangan, kami lihat si fulan ini mengawal keselamatan. Jadi security je, Masya Allah, pada malam itu jaga jemaah orang Islam supaya tak cedera, tak ada musuh Islam datang menyerang semalaman saja. Maka akhirnya Nabi SAW beritahu kepada jenazah tadi, wahai si fulan, semua kawan-kawan kamu kata kamu orang jahat, tetapi aku Rasulullah SAW mengatakan kamu orang baik dengan berkat satu kebaikan yang kamu lakukan, menolong orang Islam, Masya Allah. Inilah mudah-mudahan, Masya Allah, saya pun banyak dosa, kan? Saya lah dalam dunia ni yang paling banyak dosa, yang paling kurang amalan saya lah, kan? Ha, walai semua baik-baik, semua wali-wali Allah SWT belaka, semua yang dekat dengan Allah SWT, kita belajar-belajar korban untuk agama Allah SWT. Mudah-mudahan dengan berkat kita korban untuk agama, mudah-mudahan Allah SWT tak pandang, Allah tutup, tak pandang segala keaiban kita, tak pandang segala kesalahan kita, dosa kita, yang Allah Ta'ala pandang secebis kebaikan yang lahir daripada hati kita yang kita kerjakan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati pengorbanan mereka, perjuangan mereka, dan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa membantu mereka. Bersama dengan mereka ada para-para malaikat yang sentiasa memberikan pertolongan, sokongan kepada mereka, dan insyaAllah mudah-mudahan esok sembahyang hajat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah SWT selesaikan masalah ini tanpa masalah, insyaAllah. Dan Allah SWT akan teruskan, beri kekuatan sehingga satu hari nanti kebenaran akan tertegak, dan insyaAllah Islam akan tersebar, hidayah akan tersebar, dan yang paling penting insyaAllah semua kita akan dapat masuk ke syurga Allah SWT. Saya rasa sekian dulu perkongsian daripada saya pada hari ini, insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim wali walakum walisa'il muslimin wal muslimat fa astaghfirullahu wal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma astaghfirullah. Kalau nak pergi, dia tak boleh tahu pun.